الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita pati paridah muka surat 23 baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Dan jadi fasik lagi mubtadi'. Pegangan ni pegangan yang fasik, pegangan yang dosa besar. Lagi mubtadi'. Mubtadi' ni pegangan yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kufurnya khilaf. Dia kena koma di situ. Dia kena koma. Kalau baca straight, lagi mubtadi' pada kufur. Dah gitu. Dan jadi fasik. Pegangan ni pegangan yang fasik, dosa besar. Lagi mubtadi' pegangan yang bida'ah. Ia dipanggil bida'ah i'tiqadiyah. Bida'ah pada pegangan. Pada kufurnya khilaf. Maknanya ada pandangan kata kapi kot pegangan ni. Bukan hanya fasik, bukan hanya mubtadi', tapi kufur pegangan ni. Jadi pada kufurnya, pada kufur pegangan yang kena bicara di hadapan ni, khilaf. Mana ada ulama' yang menghukumkan kufur. Dan yang rajihnya, yang kuat dalilnya, tidak kufur. Tidak kufur juga, dia kata gitu. Tidak kufur juga. Mana tidak kufur juga, sebagaimana hak pembicaraan i'tiqad hak mengelupas tu tak kufur juga. Hak ni pun tak kufur. Tapi ada pandangan mengatakan kufur. Pegangan ni pegangan yang kafir. Kata setengah, tapi pandangan yang taknya kata kufur, pandangan yang rajih. Pandangan yang kuat dalil tak kufur pegangan. Pegangan ni bukan pegangan yang kufur. Jadi fasik, jadi mubtadi' itu orang yang i'tiqad. Orang yang i'tiqad tu pa'in pada jadi. Jadi fasik lagi mubtadi' oleh orang yang i'tiqad. Oleh orang yang i'tiqad. Manusialah. Manusialah. Ini ayat. Bunyi macam kapung sikit tau. Manusialah. Yang memberi bekah. Manusialah yang memberi bekah. Bukan Allah yang memberi bekah. Manusialah yang membekah pada perbuatannya, pada perbuatan manusia.
manusialah yang berbekah pada perbuatan manusia. Ni gerak geri bangun duduk ni manusialah yang menggerakkan. Manusia yang mendiamkan. Manusia sendirilah yang bangun. Manusia sendirilah yang duduk. Manusia sendirilah yang berjalan. Ha, ni. Jadi perbuatan manusia ni manusialah yang berbekah. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbekah. Manusia berbekah pun dengan kudrah Allah yang menjadi pada tubuh orang itu. Dengan kudrah Allah yang menjadi pada tubuh orang itu. Payuh ayat dia tu. Dengan kudrah Allah. Dia dalam paridah ni asal. Kita kitab pati paridah rumusan. Kita asalnya kitab Faridatul Faraid. Jadi ayat ni tak berapa nak faham ni. Boleh pergi faham kot salah ni. Orang yang i'tiqad, manusialah yang memberi bekah pada perbuatannya. Pada perbuatan manusia. Manusia berbekah ni dengan kudrah Allah. Jadi dengan kudrah Allah yang menjadi pada tubuh orang itu. Saya nak baca dalam kitab Faridatul Faraid. Orang yang i'tiqadkan bahawa hamba ini, ni sini kata manusia, memberi bekah pada perbuatannya, pada perbuatan manusia. Hak bezanya sini dengan kudrah yang dijadi akan diakan kudrah oleh Allah Ta'ala padanya, pada hamba. Gitu. Dengan kudrah. Kudrah ni ketenaga lah. Kudrah ni tenaga. Hamba yang berbekah pada perbuatan hamba. Bukan Allah yang berbekah. Hamba berbekah pada perbuatan hamba ni dengan apa? Dengan kudrah. Dengan tenaga. Ni tenaga ada tubuh kita ni. Kudrah ni bagaimana? Kudrah yang dijadi akan dikon kudrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, pada hamba. Kudrah ni kudrah kita. Hak ada di tubuh ni. Tapi kudrah ni Allah yang jadikan. Nak gitu. Hak ni dengan kudrah Allah yang menjadi pada tubuh orang itu. Kudrah Allah yang menjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah yang menjadikan kudrah di tubuh kita. Sampai masa kudrah di tubuh kita itulah yang berbekah pada perbuatan kita sendiri, gerak diam bangun duduk. Ada ni. Sebut kata kudrah Allah yang menjadi itu, itu isnad majazi dia. Sandar pada kudrah. Kalau berpegang zat kudrah Allah yang berbekah, kufur pegangan tu, salah sangat tu. Pegangan kitanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan kudrah, yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Bukan diri sifat kudrah yang menjadikan. Allah mana yang menjadikan? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Sama kita ni. Kita berusaha perbuatan kita sandar pada perbuatan kita. Tapi hakiki perbuatan kita tu perbuatan Allah. Perbuatan kita, kita yang buat, diri kita yang buat, tubuh kita yang buat. Diri kita mana, tubuh kita mana yang ada sifat kudrah, tenaga di tubuh yang buat? Dah, kita yang buat. Ini majazi je kita buat ni, hakiki semua perbuatan Allah. Kita yang buat.
Kita mana? Kita yang ada sifat kudrah. Kita yang ada tenaga. Ha, bukan kudrah kita yang buat. Kita yang buat. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan segala-gala. Allah mana? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Dah kata kudrah Allah mengada, ha, tu isnad majazi belaka tu. Sandar sementara kepada sifat kudrah. Hakikinya yang mengadakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Apa ada ni? Jadi kalau sebutkan tu kudrah mengada, kena faham boleh. Itu isnad majazi. Sandar sementara. Nak pendek cerita. Nak pendek ayat. Kalau nak panjang ayat, Tuhan yang bernama Allah. Panjang lagi tu. Sebab Allah ni asma' bagi Tuhan. Tuhan ni zat yang wajib ada. Yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Panjang cerita, Tuhan yang namanya Allah, yang bersifat dengan kudrah, mengadakan. Tuhan yang mengadakan. Apa nama Tuhan tu? Allah. Tuhan hok mana ni? Tuhan yang bersifat dengan sifat kudrah. Kan jadi panjang tu. Jadi syokat. Syokat panggil apa? Syokat. Kudrah mengadakan. Tu syokat tu. Nak cepat. Yang mengadakan Tuhan yang bersifat dengan kudrah. Nama Tuhan 99. Asma'ul Azam Allah. Allah yang bersifat dengan kudrah yang mengadakan. Jadi sekarang ni yang membekah perbuatan hamba bukan Allah. Kudrah kita sendiri. Tenaga yang ada di tubuh kita sendiri yang membekah. Tapi kudrah, tenaga yang ada di tubuh kita tu Allah yang letak. Allah yang jadikan. Nak kot tu. Memberi bekah pada perbuatannya. Manusia memberi bekah pada perbuatan manusia. Memberi bekah dengan kudrah, dengan tenaga yang ada ni. Kudrah ni mari mana? Yang dijadi akan dia akan kudrah di tubuh kita ni oleh Allah Ta'ala. Allah yang bubuh kudrah tu padanya, pada hamba. Jadi hak ayat dalam kitab Pati Paridah Rumusang ni memberi bekah manusia, memberi bekah pada perbuatannya, pada perbuatan manusia dengan kudrah. Kau nak berhenti ke situ. Dengan kudrah. Kudrah mana ni? Allah yang menjadikan pada tubuh orang itu. Gitu. Boleh tak? Jadi nak kita faham dah maksud kitabnya. Yang berbekah kudrah kita. Tapi kudrah kita Allah yang buat. Allah yang jadikan. Kalau kita buat gini kan, kalau kita berhenti, sebab dia wakah-wakah berhenti koma titik ni mustahak. Pandang ni. Berhenti-berhenti ni kalau ngaji Quran kok, wakah ibtidak tu kena jaga molek orang ngaji Quran. Ada wakaf yang qabih, ada ibtidak yang qabih. Ada ngaji Quran. Kalau tempat ada tandaan wakaf, tak apalah. Kalau ayat tu panjang, kita habis nafas tengah, terwakaf. Terwakaf, kan tak? Ter, bukan kita nak berhenti. Tak nak pergi dah, nafas habis dah. Terwakaf lah kita di tengah tu. Kita nak ibtidak. Kita nak mula kat mana? Mula daripada awal semula. Mula daripada awal semula. Sampai situ, habis nafas. Lepas tu ulu dah awam pula. Sampai situ habis nafas. Pada duduk main musing situ lah. Kena ambil tengah. Ambil tengah ni ambil kat mana? Nak itidak, nak mula tu kat mana? Hak wakaf tu, hak berhenti tu kerana terhenti. Kerana nafas habis.
Lepas tu kita nak mula mana? Jadi ada ayat Quran ni hok agak. Allah jauhnya lah nak sampai tempat tanda wakaf. Terhenti di tengah. Nak mula mana? Sebab tu orang ngaji Quran ni kena ngaji juga lurah Arab. Nahu sorah kena ngaji kot sikit-sikit. Adalah guru Quran dia buat kelas nahu sorah sikit lah. Nak ajar orang tua je. Tak ada berapa pusing. Yang hilang habis orang tua. Dah payah dia kata. Dah tak pernah belajar. Sekolah Arab pun dah pernah. Sekolah orang putih pula. Dia nak ajar nahu sorah ke orang tua. Dia tu nak kena juga reti juga lorak Arab sikit-sikit ni. Sebab kita ngaji Quran ni, kita nak ibtidak di mana? Nak mula ayat tu di mana? Salah mula ayat, berubah makna, jangan main. Ada ni? Ni contoh nak cerita bab berhenti mula ni. Perkataan sama tapi berhenti mula tempat lain, maknanya jauh lagi. Hak ni hak biasa tu buku Quran wak contoh. Dia kata Ali mana? Biasa dulu Abu gitu je tau. Abu. Bukan Abu hak tayamum tu, Abu bukan Abu hak bakar api tu. Abu makan roti benggali bawah rumah. Ni ayat betul ni benggali sungguhlah. Dia ni tak ada dah roti benggalinya. Roti benggali. Kita ambil roti bandar, roti Abdullah tu. Comel sikit bunyi. Abu makan roti Abdullah di bawah rumah. Abu makan roti Abdullah di bawah rumah. Kita buat dua pesan. Satunya, Abu makan roti Abdullah di bawah rumah. Satu. Satu pesannya, Abu makan roti Abdullah bawah rumah. Ha, sama dah mana? Sama dah. Abu makan roti Abdullah di bawah rumah. Selaginya, Abu makan roti. Ha, berarti saya kata Abdullah di bawah rumah. Ha, kan? Sama mana? Tu. Ini peranan wakaf dengan ibtidak. Berhenti dengan mula. Nak koma, nak titik tu jangan. Abu makan roti Abdullah di bawah rumah. Mana Abu ni beli roti kedai Abdullah tu. Abu makan di mana roti Abdullah ni? Makan di bawah rumah. Sebab atas rumah panas. Bawah rumah ada buah. Dia pun makanlah roti Abdullah bawah rumah. Roti tu beli kedai Abdullah. Dia pun makan bawah rumah. Atas rumah panas. Adapun Abu makan roti. Berarti setakat tu. Abdullah bawah rumah. Abu makan roti. Roti beli mana dak royak. Tapi Abu makan roti ni di mana ni? Atas rumah. Bukan bawah rumah. Abdullah duduk ngitar bawah rumah. Abdullah yang bawah rumah. Abu atas rumah. Ha, kan ni? Mana ni? Abu makan roti. Roti Abu beli mana tak tahulah. Abdullah di bawah rumah. Abdullah duduk ngitar bawah rumah. Jadi maknanya Abu tu makan roti atas rumah. Kalau duduk ngitar bawah rumah tu Abdullah. Itau apa dah tahulah. Ha ni hok biasa hok tu gula dia misal. Ha ni kata ngaji Quran. Ha nak wakaf nak ibtidak ni jaga molek berubah makna berdosa. Tu kita dah reti makna, aku kena reti kot sikit-sikit. Cuma learning ada Quran wakaf ibtidak di buah warna. Ha atau gengganglah sikit tapi mahal Quran tu dah. Ha mahalah Quran tu tapi ada. Quran ada wakaf ibtidak ada kala-kala tu. Ha, tu mana mudah sikit lah. Ha, kita terhentinya kat mana, kita nak mulanya kat mana. Sebab kadang-kadang ngaji Quran sedar jadi tu imam.
sedak ngaji Quran. Qamsa. Dia berhenti, lepas tu dia mula, memang tak kena tempat. Dia berhenti, dia mula tak kena tempat. Ada juga waktu imam seumpama tu. Oh, baca sedak. Sampai masa dia berhenti, tiba-tiba dia mula tu salah tempat. Kadang-kadang dia berhenti ayat tu sebelum rokok, berhenti ayat tergantung. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Allahu akbar, rokok dah. Gantunglah ayat. Ialah ayat tu sapalah di nombor ayat bulat tu. Tapi ya dak berhenti gitu. Ha, ni panggil apa ni? Ngaji Quran saja dak berhenti langsung Quran tu kata gapo. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Tuhan tanya Nabi Musa, apa yang ada di tangan engkau tu ya Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahshu biha ranami wa li fiha ma'arabu ukhra. Ha, tengok tu. Kata Nabi Musa jawab, tukar aku. Aku bertukar dengan tukar ni, aku halau kambing dengan tukar ni, dan bagi aku tukar ni ni kegunaan-kegunaan yang lain. Adalah jawapan. Ni dak ni. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Allahu akbar, rokok dah. Ha, kata mana tu. Jadi maknanya tak tahu nak berhenti kat mana ni, ikut suka berhenti je ni. Imam kadang-kadang tu hak hujung ayat, tapi ayat kisah tu tak habis lagi. Ha, ni kadang-kadang di tengah ayat berhenti, lepas tu mula tu tak betul. Ha, tu kena reti juga tu bahasa Arab. Ha, kita nak letak warna makna hak nak koma ni kalau ikut pati paridah ni. Manusialah yang memberi bekah pada perbuatannya, pada perbuatan manusia, bukan Allah yang memberi bekah. Manusia yang memberi bekah dengan kudrah, dengan tenaga yang ada di manusia. Orang itu, kudrah tu Allah yang bubuh di orang tu. Ha, ini lagi dia. Dengan kudrah Allah padanya, pada hamba. Ha, ni. Pegangan ni gini. Allah, mana, manusia sendiri yang memberi bekah, bukan Allah. Manusia memberi bekah, bukan Allah. Manusia memberi bekah dengan kudrah, dengan tenaga. Ni ni dengar ni. Dekat dah nak masuk waktu maghrib, sejam lagi. Ha. Sejam pun tanya lagi dah. Pelekang dah nampaknya, nak pitam, nak apa dah ni. Lepas tu macam mana puasa tu? Tinggal sejam je lagi. Kena qada lah. Lepas tu qada sejam sudah lah. Ha, suka pula dah. Ha, qada sejam, ajaran mana pula ajar eh? Ha? Dok lah, dia lapar sehari dah. Tinggal sejam dah lagi nak maghrib. Dia terpaksa kena buka puasa sebab mudarat dah ni. Lepas tu habis bulan Ramadan, qada satu jam sudah lah. Suka. Qada satu hari lah. Ni gurau je, jangan-jangan awak. Awak gitu pun ambil kira. Dah. Sejam. Sebab apa tu? Habis. Kudrah habis dah. Siapa kudrah habis? Dah sahur tak berapa nak makan. Ha, sahur pun tak selera. Ha, setakat minum susu je. Susu Enling dah. Enling apa? Bukan susu Enling. Susu Enling tu susu biasa lagi tu. Susu ni hok mahal lagi ni. Hok Enling tu tak mahal mana. Hok mahal lagi tu. Kecil je dia punya tank dia tu. RM50. Ha, dia tu susu ni. Tenaga ni. Ha, mana ni? Zahirnya tenaga tu mari daripada makan minum kita, mari daripada susu kita. Tak, tenaga tu Allah yang bubuh di tubuh kita. Cuma asbab zahirnya kita makan, kita minum susu, tu asbab zahir. Pegangan kita tetap dah. Kudrah, tenaga yang diri kita ni Allah yang jadikan.
Lepas Allah jadikan tenaga di tubuh kita, siap kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan kita gerak diam bangun duduk, kita yang beri bekas sendiri. Bukan Allah dah beri bekas. Tapi bekas ni pun dengan kudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Ha, akidah seumpama ni fasik lagi mubtadi'. Setengah ulama mengatakan bukan fasik mubtadi', kafir. Sebab apa? Sebab makhluk yang beri bekas, bukan Allah yang beri bekas. Gapo makhluk? Kudrah itulah makhluk. Kudrah yang di tubuh kita ni makhluk Allah. Kudrah yang di tubuh kita ni makhluk Allah. Tiba-tiba kudrah makhluk Allah hak diri kita ni, kudrah Allah yang jadi, kan? Jadi kudrah yang diri kita panggil makhluk. Tiba makhluknya wi bekah. Ha. Kata setengah lama kafir pegangan. Tapi pandangan yang rajih, yang kuat dalil, pegangan tu tak kapi. Pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, bid'ah yang sesat. Faham tak ni? Inilah namanya pegangan Mu'tazilah Qadariyah lawan kepada Jabariyah. Ingat dah nama sebut semua dah ni. Ni Qadariyah ni. Ini Qadariyah sungguh ni. Kemudian hak kita baca minggu lepas, hak minggu lepasnya sama juga hukum dengan hak kita baca hari ini. Pegangan hak kita baca minggu lepas pasti mubtadi' juga. Khilaf pada kafir juga. Tapi pegangannya pesan lain. Kita ambil satu misal orang kitab kita ni. Api pisah lain-lain pun samalah. Kita ambil satu misal. Api menghanguskan sendiri. Kita hari ni manusia yang bekas sendiri. Dekat atas sama tu. Hak kita baca minggu lepas, api menghanguskan sendiri. Hak kita baca minggu ni, manusia yang bekas pada perbuatannya. Manusia bekas sendiri. Api menghanguskan sendiri. Bukan Allah yang menghanguskan. Tetapi api menghanguskan dengan kuah. Dengan kekuatan panah yang Tuhan letak di api. Manusia bekas sendiri dengan kudrah, dengan tenaga yang Allah letak di tubuh manusia. Mana ni? Hak minggu lepas, kuah tu nah. Qaf waw ta marbutah. Dia panggil apa? Tersanggu. Lepas tu ta hak buka dia panggil apa? Tersampang. Dia panggil tersampang. Sampang. Dah. Satu dipanggil termarbut tersanggu. Allah sanggu no dibubu. Ni tersanggu pula. Hak ni dia panggil tak silap dia panggil tersampang maksudnya. Sampang. Betul? Betul tak? Kita nak jadi ngaji pasal tu. Tapi dengar orang lain ni. Tersanggu awak panggil. Tersanggu pula. Lepas tu buka, tersampang. Sampang. Termaftuhah dia panggil. Maftuhah ni terbuka. Maftuhah ni terbuka. Ni termarbutah. Qaf, waw, termarbutah. Quwatun. Ngelepas katanya, kan quwatun tu mana apa? Kekuatan ke? Kuwatun ni apa? Panah yang ada di api. Kuwatun ni apa? Tajam yang ada di pisang. Apa ni? Kuwatun tu apa? Kandungan yang ada dalam obat. Itu kuwatun. Apa ni? Kita letak kuwatun sudahlah dah. Boleh faham dah. Jadi kuwatun ni api Allah yang buat.
Kemudian Allah letakkan kuah kepanasan di api. Pisang Allah yang buat. Allah letak kuah ketajaman di mata pisang. Dan setengah kita, hak kudrah di kita dia panggil kuah juga. Kita sebut kudrah, dia panggil kuah juga. Kuah lah ni. Kuah yang dia tuan di tubuh kita. Tubuh kita makhluk Allah. Kuah tenaga tu Allah letak di tubuh kita. Dia panggil kuah juga. Tapi sini molek sini dia beza dua. Hak di tubuh kita ni Tuhan letak kudrah. Hak di api Tuhan letak kuah kepanasan. Sampai masa api yang menghanguskan sendiri bukan Allah buat. Tapi dengan kuah yang Tuhan letak di api. Sampai masa manusia bekas sendiri bukan Allah. Dengan kudrah yang Tuhan letak di manusia. Ha gitu. Faham tak ni? Boleh. Adapun hak perenggan hak atas tu, hak hukuman etikok manusia tu, api menghanguskan sendiri-sendiri. Tidak berkait pun dengan kepanasan yang datang daripada Allah. Tidak ada. Tidak ada kaitan pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal semata-mata api yang panas tu menghanguskan secara tabii, secara semula jadi. Tak berkait pun kepanasan tu dengan kudrah dan iradah Allah. Bukan Allah yang jadikan kepanasan di api itu. Sampai masa api itu sendiri yang menghanguskan, itu kafir ijma' ulama. Hak kata fasik lagi mubtadi' ni, memanglah api menghanguskan sendiri. Sama dengan kapir tu. Bezanya api menghanguskan pun dengan kuah kepanasan yang Tuhan letak di api. Tapi bukan Allah yang menghanguskan api, tetapi menggunakan kuah kepanasan yang Tuhan jadi di api. Jadi pandangan mutamak tak hukum kapir, sebab kuah kepanasan tu ada sangkutan dengan kudrah dan iradah Allah. Allah yang jadikan kuah di api. Mana ada sendir juga dengan kudrah dan iradah Allah. Ada sendir juga dengan qada dan qadar Allah. Sebab kuah di api ni qada qadar tu. Tapi hanguh je, bukan Allah buat. Tapi kuah tu qada qadar. Mana ni? Sebab itulah pandangan muktamad tak hukum kapi. Tapi pegangan yang pasik lagi muktadek. Dia panggil pegangan yang syirik. Syirik lah ni. Tidak keesaan pada perbuatan. Ingat dah dulu. Keesaan pada perbuatan. Wahdaniyah. Hak lawan dia. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Keluar dua. Kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Ingat tak? Baru lagi ni. Tak habis lagi tahun 2019 tahun depan. Kata tahun lepas aja, dah lepas lama dah. Ni tahun ni baru ni baru. Berapa bulan baru ni? Kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Kam ni berbilang untuk kam buat. Mana hak muttasil? Mana hak munfasil? Muttasil ni berkongsi, bekerjasama. Munfasil ni berasing-asing. Mana hak muttasil, mana hak munfasil? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Makhluk semua Allah jadikan. Itu kerja Allah. Adapun menghanguskan, bukan kerja Allah. Tak ada kaitan pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata zat api itulah, diri api itu yang menghanguskan sendiri-sendiri. Ini dia panggil kam munfasil. Mana apa? Allah.
Allah buat langit, buat bumi. Ha, hak angu ni, hak api, bukan. Tak ada kaitan dengan Allah ni. Oh ni munfasil. Berasing-asing suku sakat teruh. Oh ni kapi ijma' ulama. Hak pasti lagi mubtadi' ni. Api menghanguskan tetapi dengan kuah yang Tuhan bubuh di api. Oh, ada pakat situ, ada kerjasama di situ. Itu dia panggilkan muttasil pada perbuatan. Ha, hak ni, hak khilaf. Hak kata kafir, pandang mutamak kata pasik lagi mau petadik. Pada ni. Hak kan munfasil ni, api menghanguskan secara semula jadi. Dengan zat api itu sendiri yang tidak berkait pun dengan kuah kepanasan yang Tuhan letak di api. Itu kam munfasil pada perbuatan. Mana apa kam pada perbuatan ni? Berbilang tu kam buat. Tapi munfasil. Hak Allah, bahagian Allah. Tak ada. Hak pisah, bahagian pisah. Tak ada hak Allah. Ini kafir ijma' ulama'. Hak muttasil ni berhubung, munfasil bercerai. Muttasil berhubung ni bekerjasama. Bahagian Allah letak kuah di api, bahagian pisau memutuskan dengan kuah hak Tuhan letak tu. Ha, jadi mana? Separuh-separuh berkongsi. Ini dipanggilkan muttasil. Tidak mentauhidkan Allah juga, dipanggil musyrikun juga. Mensyirikkan Allah, tapi mensyirikkan Allah pun dia ada sendai sikit dengan qada dan qadar. Sebab kuah kepanasan tu Allah yang buat. Dia begitu. Apa anda ni? Sama juga dengan hak Mu'tazilah Qadariyah ni. Mu'tazilah Qadariyah ni, Allah kerja Allah letak kudrah di hamba. Habis kerja Allah. Sampai masa kudrah yang Allah jadikan di hamba ni lah yang memberi bekas sendiri pula. Ini hakam muttasin. Adapun kalau hamba manusia, hamba tu manusia lah. Banyak hamba, hamba apa pula duk cerita ni. Manusia lah. Ha, kalau manusia memberi bekas sendiri-sendiri yang tidak berkait pun dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba, memanglah manusia ni sehat daripada budak lagi dah. Sehat kudrah bukan mari daripada Allah. Sampai masa hamba beri bekas sendiri-sendiri dengan sehat tu, dengan kudrah tu yang tak ada kaitan dengan Tuhan letak, itu bukan qadariyah, itu kafir ijma' ulama, kan munfasih juga. Ha, tu kamu pasti kau. Tak ada ni. Ini wallahu alam lah. Tapi ada orang cerita, dia kata nak jadi Mu'tazilah Qadariyah ni, tenaga di kita ni mari daripada Allah. Nak kena ngaji juga, dia kata. Kalau tak ngaji, dia kata, kudrah di kita ni mari daripada Allah. Allah buat kita siap dah kerja Allah ni. Dah kita makan, kita minum sehat, kita bertenaga lah. Ada kudrah, ada tenaga. Tak ada kait dengan Allah tenaga di kita ni. Dah kita sehat kan? Lahir daripada budak pun tak ada nyakit, tak ada apa kan? Sehat, segar, sehat, segar. Kudrah ada di kita, tenaga di kita ni tak ada kena-kena dengan Allah. Kerja Allah buat kita hari itu je. Habis dah kerja Allahnya. Ya. Kemudian sampai masa, kita yang beri bekas sendiri. Dengan kudrah Tuhan letak. Tak ada kaitan kudrah Tuhan letak. Kita sendiri lah. Itu kafir ijma' ulama' tu. Dia kata gitu kalau tak ngaji. Dia kata, wallahu'alam. Kau nak pegang kudrah beri bekas. Dengan hamba beri bekas. Manusia beri bekas. Dengan kudrah yang Tuhan letak ni, kena ngaji juga. Sebab zahirnya kudrah ni hak kita, tak ada mari Allah letak. Pandai ni. Guna. Habis sini, habis ni. Dia kata nak jadi Mu'tazilah Qadar. Mu'tazilah Qadar tu sesak lagi.
Pi pandangan yang muktamad kata dak kapi. Hak tu pun tak lekat dia kata tak ngaji. Dah pegang mana? Pegang manusia wi bekah. Dengan kudrah dengan tenaga. Dah kudrah tu kan Allah bubuh kan kaitan pun dengan Allah ha? Kita semula jadi dah bertenaga sehat. Sama sekita ya bekas sendiri dengan tenaga kita. Mana ada kaitan tenaga tu datang daripada Allah? Ah, tu bukan kamu tasir tu. Bukan berkongsi dah. Hak tu bukan qadariyah tu. Hak tu kapi ijma' ulama tu. Hak tu kam munfasil. Suku sakat no tu. Hijab Allah buat manusia je. Lepas tu habis hijab Allah. Sehat ada di kita ni bukan Allah yang bubuh eh. Oh, gitu. Ada kata kalau tak ngaji. Ah, terjaga molek lah. Waktu wallahu a'lam lah pesan gitu tu. Sebab dia kata nak mari pegang kita we bekah dengan kudrah yang Tuhan bubuh di kita. Tak mak tak ada kudrah Tuhan bubuh di kita. Kita ada kudrah memang pasti dia dah kita ada kudrah. Tambah masa kita we bekah sendiri-sendiri. Tak kait dengan kudrah, tak ada kudrah Tuhan letak di kita eh. Itu bukan qadariyah tu. Itu kapi ijma' ulama. Sining ni manusia boleh bekah dengan kudrah yang Tuhan jadikan di manusia. Sebab apa tak kapi? Sebab kudrah tu mari daripada qada' qada' Allah. Ha, di, jadi ada jugalah apa-apa. Terikat sikit. Mana sakut sikit. Ha, gitu je. Kemudian ahli sunnah wal jamaah, dia akan cerita di hadapan kita ahli sunnah wal jamaah dipisah Allah letak kuah, di api Allah letak kuah, di hamba di manusia Allah letak kudrah. Ha, betul kita pegang kita api Allah jadikan, kuah panah di api Allah jadikan, pisau Allah jadikan, kuah tajam di pisau Allah jadikan, manusia Allah jadikan, kudrah di manusia Allah jadikan, makhluk Allah Ta'ala berlaku itu. Sampai saat hangus Allah jadikan, sampai saat putus Allah jadikan, sampai saat gerak dia manusia bangun duduk manusia Allah yang jadikan. Nak kau tu. Lepas tu kuah panah di api, kuah tajam di pisau, kudrah di hamba, tak ada peranan apa. Makhluk tak ada sebarang peranan. Mati situ. Makhluk tak ada sebarang peranan. Kesemuanya qada dan qadar Allah. Ha, tu buat ahli sunnah wal jamaah. Sebut kata makhluk tak ada sebarang peranan pada hakikinya. Kalau makhluk berperanan, makhluk memberi bekah tak keesaan pada perbuatan lalulah situ lari lalu dah. Kalau makhluk ada peranan juga, makhluk ia bekah juga. Kita mati dalam akidah kita kan sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku melainkan qada dan qadar Allah, keesaan Allah pada perbuatan. Simple sahaja, mudah sahaja. Bayangkan kalau pegang hak akidah yang sesak ni, hangus kekuatan panah di api yang buat, tajam putus kekuatan tajam di pisau Tuhan letak, gerak diam manusia ni datang daripada kudrah hak Tuhan letak. Jadi tak ada langsung hak Tuhan. Hak Tuhan awal-awal aje. Mana hak Tuhan? Tak ada dah. Kalau kata sejuk sekarang ni, sejuk rasa sejuk ni kuah yang Tuhan letak di ekong. Allah tak ada dah Allahnya. Mana Allah kan? Bercanggah dengan ayat wa kullu yawmin huwa fi sya'. Allah Taala sepanjang masa menzahirkan apa kehendak Allah pada azal. Dengan bahawa Allah sepanjang masa yang melakukan segala-gala perkara. Tiba-tiba tidak. Hak Allah lakukan, letak panah di api. Hak Allah lakukan, letak tajam di pisau. Hak Allah lakukan, letak kudrah di hamba. Lepas tu, siap kerja Allah.
Mana kata wa kullu yaumin huwa fi syak? Allah Ta'ala sepanjang masa menzahirkan apa kehendak Allah pada azal. Allah sepanjang masa melakukan segala-galanya. Tak ada dah Allahnya. Sebab apa? Sebab kuah di api ada lagi yang Tuhan buat. Kuah tajam dipisah ada lagi Tuhan letak dah. Kudrah di hamba, oh banyak lagi tu Tuhan letak kita. Lepas tu perbuatan Allah mana? Mana perbuatan Allah? Sebab tu sesak sangat pegangan ni. Sesak pegangan ni. Faham tak ni? Hak nyata di kita ni, ni lah ni ni. Gerak diam kita ni ni ni. Hak gerak diam. Api tak ada tau. Kau ada lighter dah pakai? Tak ada lighter dah pakai. Tau. Oh, dah main dah ni ni. Lighter-lighter dah pakai lah ni. Rokok-rokok dah main dah tau. Pisah pun tak ada. Hak adanya, gerak diam. Gerak diam kita ni ni. Hak ada. Gerak diam kita ni. Ni ada ni. Gerak diam, gerak diam. Zuhirnya mari daripada mana? Mari daripada kudrah lah. Tenaga ni tenaga. Kita boleh duduk dok terbalik ni. Zuhirnya mari mana? Mari dia tenaga lah. Zuhir ni. Kalau tak ada tenaga, tak ada kudrah. Orang yang lesu tu, cuba kita angkat dia duduk. Cuba kita lepas. Memang terbalik lah. Sebab apa tak boleh nak tetapkan duduk dia tu? Sebab kudrah dia tak ada. Apabila kudrah ada, macam sekarang kita boleh duduk sebab kudrah ada. Zahirnya gitu. Tapi apa yang berlaku di kita duduk ni adalah qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kudrah di kita yang bagi berkah. Segala-gala qada dan qada. Pegangan ni minggu lepas sebut dah, ingatan itu bicara maqam, itu bicara lain. Ingatan bicara lain. Kita bicara bab i'tiqad, pegangan ni putus di akidah kita. Sekarang yang berlaku adalah qada dan qadar datang daripada Allah yang bersifat qudrah dan iradah. Ha, ni kita duduk bicara bab qudrah iradah ni. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sekaliannya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ha, ni sekalian. Hangu qada dan qadar. Putuh qada dan qadar. Perbuatan hamba gerak diam qada dan qadar. Itu saja nak ceritanya. Tapi di api ada tak kepanasan? Adalah Tuhan buat. Di pisau ketajaman adalah Tuhan buat. Dari kita ni kudrah dia adalah Tuhan buat. Bila Tuhan buat, dia panggil makhluk. Kainat. Makhluk, kainat, tayu bekah, sama sekali. Kan senang tu kan? Apa nak payah-payahnya? Di mana? Itu kata ujian akhir zaman. Senang tak senang pun, macam-macam fahaman. Macam-macam hok pegangannya. Kadang-kadang orang aliran agama bukan orang-orang biasa. Orang-orang aliran agama pun ada macam-macam kalau cerita bab pegangan. Ini faham ni? Fitnah akhir zaman. Agama hanya ada pada zahir saja. Semayang rajin, puasa rajin, haji umrah rajin, akidah tak ngaji. Ada tak? Akidah tak ngaji. Tak ada akidah, tak ada usuluddin, tak ada. Sebab apa? Semayang, puasa, zakat, haji dan apa-apa ketaatan yang kita lakukan dibina atas tauhid. Ada tauhid, adalah semayang, puasa, zakat, haji dan ketaatan-ketaatan yang lain. Tak ada tauhid, tak ada iman, tak ada akidah, tak ada. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau pegangan tu kafir, sembahyang wajib diqadakkan kembali mula daripada membalik. Kalau balik dan kena akidah kafir, puasa kena qadak kembali walaupun puluh-puluh tahun dah hak kita berpuasanya tak sah, kafir tak sah.
Gi Mekah lah berapa kali pun wajib kena pergi Mekah semula sebab kita belum menunaikan kewajipan haji sekali sama hidup. Sebab apa? Sebab syarat sahnya adalah Islam yang beriman, bukan orang kafir. Kita faham kafir ni semua berhala je. Tu bukan orang Islam. Ini orang Islam. Kita mak ayah Islam, kita orang Islam lah. Akidah macam mana? Kita bicara kafir-kafir dan kitab Faridah ni bukan kafir lawan Islam. Bukan kafir murtad. Ini kafir i'tiqad, tidak sah iman. Tanda ni. Zuhir orang Islam. Nah, jangan lupa di awal parti Faridah kitanya Islam, iman, ihsan. Nah, letak molek tu. Islam bahagian zahir, iman bahagian dalam ni pegangan. Yang bicara sini kalau kata kafir ijma' ulama', kafir ijma' ulama', batal Islam. Tidak, tidak sah iman. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, sembahyang, puasa, zakat, haji tidak sah. Nak buat buatlah. Nah, sembahyang rajin, buat gila tak ada akidah pun. Puasa rajin, buat gila boleh jadi baik kesihatan. Pergi Mekah gila mengu duit banyak, boleh cerita banyak, boleh cerita kat orang. Aku berapa kali dah, baru sekali. Tak buat kena buat pun mengu duit banyak. Boleh melancung, boleh ambil angin. Boleh tengok-tengok orang. Boleh rasa sedap buat ibadat. Rasa sedap tu tipu daya syaitan kalau akidah tak ada. Duduk Mekah berina bahasa sedap, bahasa asyik. Akidah ada ke tak? Tak ada tu tipu dari syaitan mereka tu. Dia bak iman, bak akidah ni simple je. Setakat nak sah, nang je rukungnya. Rukun semayang 13. Rukun semayang tu tiap-tiap rukun ada syarat, oh, panjang bicara. Tiap-tiap rukun semayang ada syarat, panjang bicara syarat. Tu pekoh. Kita setakat nak sah, nak rukun iman je. Hak banyak yang jadi salah ni, hak kodak-kodak je. Molek situ, molek lah, sah lah iman. Macam mana nak kuat iman, nak mantap iman. Tu mari daripada semayang, puasa, zakat, haji, ibadah, ibadah yang sunat yang lain. Tu baru timbul bak, nak kuat iman, nak mantap iman, nak subur iman. Tapi kena sah dululah iman tu. Walaupun pegangan tu hanya pasif lagi mubtadek pun, walaupun tak kapi, tak ada nilai amal ibadat kita. Cuma bezanya semayang, puasa, ayah kena kodok tu je. Hak kena kodok ni, hak kapi ijma' ulama'. Mana? Cincin bergerak semata-mata turut tangan yang digerakkan oleh Allah. Bukan Allah yang tak ada kaitan pun dengan kudrah dan iradah Allah pada bergeraknya cincin tu. Itu kafir ijma' ulama. Pisau memutuskan api, api menghanguskan, pisau memutuskan manusiawi bekah yang tidak ada kaitan pun dengan kuah, dengan kudrah yang Tuhan letak di ni api pisah dan juga manusia. Itu kafir ijma' ulama. Hak pasti lagi mubtadi'. Satunya hak kuah, satunya hak kudrah yang wibekah. Dia hak kuah ni biasa orang kita dia letak Mu'tazilah juga, Mu'tazilah Qadariyah juga. Hukum sama. Pasik mubtadi', khilaf pada kapi. Hak kuah pun pasik lagi mubtadi', khilaf pada kapi. Hak kudrah di hamba pun Mu'tazilah Qadariyah, sama je hukum. Pasik mubtadi', khilaf pada kapi. Tapi aliran nama lain. Mu'tazilah Qadariyah hanya membabitkan kudrah di hamba yang Tuhan jadikan jawi bekah. Adapun hak kuah di api, kuah di mata pisau jawi bekah, itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Hukum dia samalah, pasti lagi mubtadi'. Tapi itu bukan Mu'tazilah Qadariyah. Itu dipanggil puak taba'iyin. Puak tabi'ah. Puak semula jadi. Taba'iyin
Puak yang berpegang semula jadi. Berlaku secara semula jadi, bukan perbuatan Allah. Puak tobat izin berpegang perkara berlaku secara tabiat, secara semula jadi. Tetapi perkara yang berlaku secara tabiat, perkara yang berlaku secara semula jadi, dia pecah dua aliran. Satunya semata-mata api menghanguskan. Tak ada kaitan pun dengan kuah panah yang Tuhan letak di api. Itu kafir ijma' ulama. Tabai ini kafir. Tabai yang kedua, api secara semula jadi. Tabiat semula jadi. Bahasa dia, peseng dia. Bahasa dia lah api yang menghanguskan. Bahasa di peseng api lah yang menghanguskan. Ni puak tabai, puak yang berpegang secara tabiat. Tabiat dengan makna semula jadi. Peseng dia, bahasa dia. Jadi, semula jadi, peseng dia, bahasa dia, api menghanguskan. Tetapi dengan kuah kepanasan yang Tuhan letak. Haa, ni, ni. Hak pasti lagi mubtadi. Tapi tabai juga dia panggil. Bukan Mu'tazilah Qadariyah. Mu'tazilah Qadariyah hanya membabitkan kudrah di hamba yang bukan. Yang datang daripada Allah kudrah tu, atau Mu'tazilah Qadariyah. Tapi kadang-kadang orang ni dia dirakum belaka. Pisah memutuskan dengan tajam. Orang letak di pisah Qadariyah. Dia kata, tak. Qadariyah adalah berkaitan dengan hamba meribekah dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Itu hak panggilan. Ini panggilan hak gulungan-gulungan terpesong tu. Kalau kita hak panggilan tu, kita tak berapa nak ingat molek, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Cuma kejaknya, kita tahulah apa dia, nama dia. Itu nak kemah je. Aku macam cerita yang lepas lah. Ini pegangan, bukan cakapan. Cakapan kita semula jadi, semula jadi, semula jadi. Itu cakapan asbab. Dengan sendiri, dengan sendiri. Itu cakapan asbab. Itu tak ada salah tu. Semula jadi, alam semula jadi. Itu cakap asbab tu. Jadi dengan sendiri. Itu cakap asbab. Jadi dengan sendiri ni maksud kita bukan lepas de qada dan qadar. Qada qadar. Tapi sebut jadi sendiri ni kita tak buat. Kalau kita buat, kita panggil kita buat. Tapi walaupun kita buat, tapi perbuatan kita tu pun qada qadar juga walaupun kita buat. Tapi cakapan kitanya, kalau kita tak buat, kita kata jadi sendiri. Kalau kita buat, kita kata sayalah buat. Ha, gitu. Kalau bukan kita buat, ha, tu jadi sendiri. Kalau pokok kok, kalau kita tak semar, kita kata tumbuh sendiri. Ha. Molek pokok ni ambil benih mana ni? Kita tak tanam, tumbuh sendiri. Apa makna tumbuh sendiri tu? Dengan makna bukan kita tanam. Tapi tetap pegangan kitanya segala-gala qada dan qadar. Macam ni. Tu je beza dia. Tumbuh sendiri. Ni ialah sebut macam sebut mengelepas lah. Hak belajar salah. Tak boleh cakap sikit. Sendiri-sendiri tu kafir lalu dah. Tak ada Tuhan mung ni. Oh, pokok tumbuh sendiri. Mana qada-qada tumbuh sendiri? Disebut dengan sendiri ni, dengan sendiri ni contoh. Contoh dalam kitab fiqh. Tuak jadi cuka dengan sendiri. Tuak jadi cuka apabila kita bubuh obat. Dalam kitab fiqh tu kan. Cuka nira tu lah. Hak jalan fikri tu kan, ada kan jual cuka nira tu. Ada? Orang masuk rumah, dia tak akan cuka nira tau. Dia pakai cuka botol tu je tau. Ke mana? Cuka nira? Cuka tiruan? Oh, ada tiruan kau cuka?
Dah cuka nira orang masuk ke apa? Orang masuk ke apa cuka nira? Kau masuk sedap-sedap tu cuka nira lah. Ke mana? Kan dia cuka nira ni asalnya tuwok. Tuwok. Kita sebut tuwok, hok turun pokok tu. Itu bukan tuwok, itu nira. Tuwok ni hok buih tu. Hok buih, hok mana? Kalau minum mabuk tu, itu panggil tuwok. Terganu kita cakap pasal lain. Hok turun pokok ni tuwok. Hok buih tu, tuwok masang. Tu logat Terganu. Padahal ni. Dia bahasa standard, bahasa kita tuwok ni hok. Oh tu lah panggil tuwok, tak ada tuwok masang, tuwok lah. Arok tu lah tuwok. Hok tengah buih tu panggil tuwok. Kita hok turun pokok dia panggil tuwok. Bulan puasa jual tepi jalan, tuwok, tuwok, tuwok dia jual. Ha. Orang mari daripada luar, bukan orang Terengganu. Dia kata orang Terengganu bulan Ramadan mabuk. Dia mabuklah minum tuwok. Buat buka puasa pulak. Alhamdulillah orang Terengganu kita ni. Jadi buka puasa minum tuwok mabuk. Dok itu nira, orang jual tu bukan tuwok. Tapi dari segi kalau orang luar dia faham kau lain lah. Memang dalam kitab sebut tuwok, hok buih tu, hok buih tu dia panggil tuwok. Hok nunira. Kenal ni. Jadi tuwok ni apalah, tuwok masang pun tuwok masang lah. Dia buih tu najis lah, najis. Kalau kena di kita wajib basuh lah, najis. Lama-lama dia pun hilang dia punya tu, hilang dia. Buih dia pun turun. Nak kenal dia masang. Masang kata alamat dia. Masang tau alamat dia tau. Walaupun ada buih sikit, tapi dia tak ada dah hok mabuk tu. Maka dia panggil cuka nira. Maka dalam kitab Pekoh tulis tuwok jadi cuka dengan sendiri, maka cuka tu dihukumkan suci. Tiba-tiba nak tunggu jadi cuka sendiri, lambat. Hak cuka habis dah orang beli. Dia pun bubuh obat. Nak wis supaya boleh jadi cuka dengan cepat. Maka cuka tadi kekal hukum najis. Sebab jadi cuka kerana kita bubuh obat, kita pisahkan, kita buat. Maka cuka tadi tu walaupun sudah tidak mabuk, kekal hukum najis. Ni apa panggil apa ni? Manistu'jila qabla awani, qabla awanihi uqiba bihirmani. Ini ni. Gopoh dia panggil. Sesiapa yang gopoh sebelum sampai masa, maka diakibahkan tertergah terus. Tak boleh makan terus cuka tu. Padahal ni. Abang kata apa? Segera-segera. Gopoh lah sebelum siapa masa. Nak siapa masa jadi cuka, tak lagi. Dia segerakan. Maka mengakibatkan hirman. Tak boleh pakai teguh. Padahal ni. Najis. Contoh ginilah. Lambat yang orang tua ni mati. Nak akan pusaka, dia pun bunuh. Boleh tak nak akan pusaka? Dah boleh dah. Sebab dia bunuh. Sebab dia gopoh. Dah, apa ngapa? Liat orang kata. Liat ni, lambat mati je. Liat lah. Nazok, 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 segoh. Liat, sungguhlah payuh mati. Dia pun bunuh. Maka tertegah daripada terima pusaka. Sebab apa? Sebab dia bunuh. Apa ngapa ni? Manis tu jila qabla awanihi uqiba bihirmani. Ni gopoh dia dapat masa lagi. Masa mati dah apa lagi dia gopoh. Maka tak boleh makan pusaka teruh. Tu kaedah pekoh. Ada ni. Sebab tu ada ulama, ini pandangan dhaif, nak cerita hukum je. Isteri mati beranak, suami tak boleh makan pusaka sebab
isteri mati kerana suami. Ada pendengar tak eh gitu. Sebab apa? Isteri beranak kerana suami buat. Bila isteri beranak lahir anak mati, maka suami yang mematikan isteri, maka suami tak boleh ambil pusaka. Mana ada. Tapi tak ada pandangan tak eh. Pandangan tak eh lah nak cerita. Oh, dia kata gitu. Jadi isteri mati beranak ni, siapa yang buat? Suami yang buat. Jadi suami tak boleh makan pusaka daripada harta isteri. Ah, ni tak eh ni. Bukan pandangan muktamad. Sebab apa? Dia kira macam sabik dia lah. Sabik dia. Jadi tuak boleh jadi cuka dengan kita buat. Tuak tu kekal, cuka tu kekal hukum najis. Tapi yang kita pekah kata guna, tuak jadi cuka dengan sendiri. Ha, tengok. Ada benda jadi sendiri. Makna apa jadi sendiri? Dengan makna kita tidak bubuh hobak, kita tidak pisahkan supaya, kita tidak usahakan supaya. Kalau sebut kata pisahkan, cerah pula bukan ni. Kita tidak pisahkan, kita tidak usahakan supaya tuak tu jadi cuka cepat. Itu makna jadi cuka dengan sendiri. Itu dalam kitab pekoh. Dah kapi ya? Dok tu zohi. Tuak jadi cuka kerana kita pisah. Kerana kita usahakan supaya dia cepat. Kerana kita berhobak. Bukan kita berbekah pun. Allah belaka juga. Tapi hak zahirnya, hak tu tuak jadi cuka dengan sendiri. Hak ni tuak jadi cuka kerana kita yang pisahkan, kerana kita yang usahakan, kerana kita yang berhobat. Tu cuma zahir belaka. Jadi cuka dengan sendiri tak berhobat, qada Allah tak ada jadi sendiri hakikinya. Cepat jadi cuka pun Allah yang qadakan, bukan obat tu bagi bekas. Itu pegangan. Tapi jadi dengan sendiri tu dia panggil apa tu? Dia panggil cakap asbab tak ada salah. Cakap asbab tak ada salah. Ini cerita sudah ulang-ulang. Biasa kan? Tumbuh sendiri. Oh siap. Tak ada Tuhan mu ni sendiri-sendiri. Allah Ta'ala buat belaka eh. Itu pegangan. Ada? Ini hak pegangan ni, cerita pegangan. Maknanya api sendiri-sendiri yang menghanguskan. Pisau sendiri-sendiri yang memutuskan. Ha. Ada pecah dua. Satunya tak ada kaitan dengan Allah yang letakkan kuah panah di api, kuah tajam dipisah. Atau kafir ijma' ulama, imannya tidak sah walaupun zahir dia orang Islam. Yang keduanya pisau api menghanguskan sendiri-sendiri, bukan Allah yang menghanguskan. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, bukan Allah yang memutuskan. Tetapi dengan kuah kepanasan yang Allah letak di api, kuah ketajaman yang Allah telah tak letak di pisau. Ini hak pasti lagi mubtadi' khilaf pada kapi. Pandangan muktamad tak hukum kapi. Tapi akidah yang pasti lagi mubtadi'. Minggu lepas sebut dah. Akidah fasik ni akidah yang dosa besar. Dosa besar akidah ni lebih besar daripada dosa besar syariat zahir. Tinggal semayang, tinggal puasa, berjudi, minum arak, maksiat batin, riak, ujuk, takabur, hasad tu dosa besar belaka tu. Tapi lebih besar lagi dosa besar akidah ni. Akidah yang fasik ni. Ada ni. Ni akidah bid'ah ni. Akidah sesat eh? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tak hukum kafir atas pandangan muktamad sekalipun. Sebab apa? Sebab tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebut minggu lepas, orang berjudi, malaikat catat dosa besar sa'ah di berjudi. Orang minum arak, malaikat catat dosa besar sa'ah di minum arak. Tak ada orang berjudi 24 jam. Tak ada orang minum arak 24 jam. Tak ada orang berzina 24 jam. Walaupun khijir dia khijir berzina pelacur pun takkan 24 jam ni. Dari masa dia buat dosa besar tu, malaikat catat. Lepas tu katalah dosa besarnya, selagi tidak bertaubah dosa besar tu kekal. Adapun berpegang dengan akidah yang terpesong ni,
malaikat akan catat dosa besar sepanjang masa. Dosa besar yang lebih besar daripada dosa besar berjudi, minarok, berzina lagi. Malaikat catat dosa besar ni sepanjang masa. Wa imma kita dalam sembahyang, wa imma kita berada di tengah bulan Ramadan, wa imma kita berada di tengah bulan mana tempat tanah suci haram Mekah Madinah. Malaikat dicatat dosa besar, sembahyang tidak akan diterima walaupun tak kena qada, Ramadan tidak akan diterima walaupun tak kena qada, haji umrah pun tidak akan diterima walaupun tak kena pergi semula. Sebab apa? Sebab sembahyang berserta dengan akidah sesat. Tuan tak terima. Bulan Ramadan bulan suci. Bulan Ramadan bulan suci. Patut akidah kita akidah sesat. Tak ada nilai walaupun bulan tu bulan suci. Tanah haram Mekah Madinah, tanah suci, tanah suci. Kita akidah sesat. Dah kalau akidah sesat, macam mana boleh pijak tanah suci Mekah Madinah? Allah. Abu Jahal selama kini duduk mana? Masih dihidup? Abu Jahal duduk mana? Duduk Malaysia? Di sekitar Kaabah tu berapa ratus berhala? Di sekitar Kaabah tu berapa ratus berhala? Tanah haram Mekah ni daripada awal jadi bumi. Tanah haram Mekah ni daripada awal jadi bumi. Berhala ada ratus-ratus. Orang kafir Mekah, bila ada masalah dalam kehidupan, dia pun masuk dalam Masjidil Haram. Dia pun tengok Kaabah, dia akan dapat ketenangan. Tu orang kafir Mekah dapat ketenangan dia tengok Kaabah. Dia duduk gelabuk-gelabuk-gelabuk duduk luar ni gelabuk-gelabuk baloh ke apa ke semua. Orang kafir Mekah buat semua berhala ni masuk dalam masuk dalam tanah haram Mekah. Tengok Kaabah. Tengok Kaabah tu hilang dia punya masalah dia. Tak peliklah orang lain ni. Dia kata saya tengok Kaabah, hati saya tenang. Betul lah, tak pelik. Tapi akidah awak macam mana? Bulan-bulan suci Ramadan, tanah-tanah suci Mekah Madinah. Tapi kita macam mana? Jangan pergi buat pura-pura. Buat pura-pura. Itu orang yang tak ada agama macam tu nak dapat benda dunia belaka tu. Dok dia ikhlas nak dapat agama. Tapi ditipu oleh syaitan kerana jahil. Kerana jahil tak mengaji molek bab pegangan. Pasti dalam bab pegangan ni dosa yang paling besar malaikat catat setiap saat kerana kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang mengesakan Allah pada perbuatan, kita mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kita ni sebut kata mentauhidkan Allah, holah kita orang Islam pastilah mentauhidkan Allah Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang kedua. Itu tauhid pada zat Allah Tuhan yang satu. Tauhid pada sifat, tauhid pada perbuatan. Kita tauhid ada tiga kan, tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada perbuatan. Mana tauhid pada perbuatan? Ini hak semua ni bukan tauhid pada perbuatan ni, mensyirikkan belaka ni. Tauhid pada zat kita orang Islam betul lah. Allah Tuhan yang satu. Tapi Allah Tuhan yang satu, perbuatan hak berlaku ni bukan hak Allah. Tuhan yang satu seumpama tu. Bayangkan. Dua Tuhan mustahil. Sebab apa? Sebab kalau ada dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Sebab apa dua-dua bukan Tuhan? Sebab kita ambil hak mana ni? Berasing-asing kerja ke? Tuhan satu cara berlangit, Tuhan dua cara bumi. Bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan langit bumi bukan hak dia. Tuhan bumi langit bukan hak dia. Bukan Tuhan kalau bukan hak dia belaka. Ada ni. Kalau bagi itu bukan Tuhan. Hak di langit dua-dua Tuhan sekali pakat. Hak di bumi, dua-dua Tuhan sekali pakat. Bukan Tuhan juga. Pakat Tuhan apa? Pakat gitu.
Ada ni walaha dua tu, nama Tuhan pun bukan sebenar. Bayangkan Allah Tuhan yang satu, tiba-tiba ha ni perbuatan Allah, ha ni perbuatan ha, makhluk sendiri. Tuhan gitu, Tuhan yang satu. Lucu Allah sebagai Tuhan kalau pegang gitu. Ataupun hak pesan ni, hak pesan separuh-separuh ni. Perbuatan Allah letak kuah di api. Perbuatan Allah letak kuah di pisang. Perbuatan Allah letak kudrah di manusia. Lepas tu kuah di api, di pisang, kudrah di hamba yang wibukah. Bukan hak Allah Taala belaka. Maka lucu Allah sebagai Tuhan. Tak kenal Allah tu, tak kenal Tuhan. Dah semayang semua siapa? Puasa kerana siapa? Di Mekah kerana siapa? Semayang kena adah. Puasa kena adah. Di Mekah pun kena adah peseng. Bukan kerana Allah. Sebab dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabb, semuanya hak dia belaka. Itu pegangan kita kan. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahuwa khaliqu kulli syai fa'buduh. Demikianlah sifat-sifat dan kekuasaannya. Ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuhan kata. Allah ni Tuhan bagi kamu. Rabb Tuhan. Rabbil alami, Tuhan bagi sekalian makhluk. Rabb ni Tuhan. Allah Tuhan. Hak dia belaka. La ilaha illahu, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia. Ilah tu sembahan yang sebenar. Uluhiyah. Rabb tu rububiyah. Tuhan yang hakiki. Jadi Allah adalah Rabb kamu, Tuhan kamu. Tiada sembahan melainkan ia. Tiada ilah melainkan ia, melainkan Allah. Siapa Allah sebagai Rabb? Siapa Allah sebagai ilah? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Khaliqu kulli syai', Tuhan kata, yang menjadikan sekalian perkara. Yang menjadikan sekalian perkara itulah Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Tiba-tiba hangus, bukan Allah yang buat, kuah yang buat. Tiba-tiba putus, bukan Allah yang buat, kuah yang buat. Tiba-tiba perbuatan hamba, bukan Allah yang buat. Kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba yang buat. Maka lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah. Sebab bukan Allah yang menjadikan sekalian perkara. Nah, kalau lucu Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, di pegangan kita yang sebenar, semayang, puasa, haji kita nak pun mana? Walaupun pandangan muktamad tak hukum kafir sekalipun, tapi pegangan yang dosa besar. Jadi orang ni kena tu molek ni, kena tu molek. Letak molek, biar faham molek. Macam mana pegangan ahli sunnah, cuma dia akan cerita di hadapan. Sekalian qada dan qadar Allah. Api bisa qada dan qadar Allah. Tajam panah tajam di api dengan pisah, qada dan qadar Allah. Sampai masa hangus putus, qada dan qadar Allah. Khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan sekalian perkara. Itu saja. Ni tubuh kita ni qada dan qadar Allah, Allah yang jadikan. Kudrah tenaga yang ada di kita ni qada qadar Allah, Allah yang jadikan. Kemudian perbuatan kita, gerak geri kita ni qada dan qadar Allah, Allah yang jadikan. Itu sahaja. Tak, bukan gerak geri kita, gerak nadi ni qada dan qadar. Kelip mata qada dan qadar. Terlintas di hati pun qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cerita di sini kudrah yang Tuhan letak di kita. Yang Tuhan letak di kita ni bukan tenaga saja Tuhan letak di kita. Ni, di mata kita Tuhan letak mana? Sifat-sifat pelihat di mata kita Tuhan letak. Sama ada di biji mata ke, wallahu a'lam lah. Itu ngaji ilmu sains lah. Ada ni.
mana Tuhan letak abang apa? Ni di mata ni kan, Tuhan letak dia punya kekuatan lah, boleh melihat. Tuhan letak ni di gegendang telinga ni, Tuhan letak. Tuhan letak di lidah kita, boleh bertutur. Ada ni. Tuhan letak ni di tubuh-tubuh kita ni, deria, deria sentuh. Tuhan letak. Sentuh, kita rasa. Sentuh, kita rasa. Panas ke, sejuk ke, licin ke, kasat ni di tubuh kita ni. Tuhan letak. Di tubuh kita yang mana ada darah mengalir, yang ada roh, ada deria, deria rasa. Tuhan letak. Ada ni. Adapun di kuku, di gigi, di rambut, ha, tu tak ada deria. Tuhan tak letak di situ. Situ tak ada roh di situ. Tuhan tak letak. Jadi di anggota tubuh kita ni, Tuhan letak deria tu. Kita panggil deria tau. Ha, di mata ni deria penglihatan. Di telinga ni deria pendengaran. Mana ni? Ha, Tuhan letak di tubuh kita ni deria sentuh. Kemudian Tuhan letak di hidung kita deria bau. Tuhan letak di lidah kita deria rasa. Kita makan, kita rasa manis, kita rasa masing. Ha, deria tu lah. Orang yang hilang deria mata, tak boleh tengok lah walaupun biji mata dia comel. Terkadang orang hilang deria bau. Maka tak ada lah bau dia, busuk ke wangi, tak ada lah dianya. Ada orang, Tuhan hilangkan deria rasa. Dia makan tak rasa ke apa. Makan boleh. Tapi manis ke, masing ke, sedap ke, tak sedap ke, dia sama je. Padahal ni. Terkadang Tuhan hilangkan deria sentuh. Dia kena penyakit angin tu kan. Jadi mati sebelah. Mana kalau kita disentuh gapa-gapa pun tak rasa. Jadi semua tu Tuhan letak di kita. Deria lihat, deria dengar, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Tuhan letak belakang. Di kita. Kajilah, ada di situ. Tapi sampai saat kita nampak, qada dan qadar. Sampai saat kita dengar, qada dan qadar. Sampai saat kita bau wangi ke busuk, qada dan qadar. Sampai saat kita rasa sedap tak sedap tu, qada dan qadar. Sekalian, itu je. Ada ni. Jadi di kita ni bukan hanya kudrah yang Tuhan letak. Deria-deria tu Tuhan letak belaka. Tapi semua deria tu adalah makhluk. Makhluk oi bekah sama sekali. Situ je kita duk pegang ni. Tapi kalau cakap asbab, cakap gitu lah. Dia hilang dah, deria bau. Kadang-kadang kena apa? Kanser dah, kanser hidung apa. Hilang deria bau. Hilang dah dia deria rasa. Dia. Hilang dia deria sentuh. Itu cakap asbab. Hakikinya semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang Tuhan jadikan? Kuah ke, kudrah ke, deria ke, makhluk tak bekas. Itu je. Tuhan letak di akal kita yang boleh menilai. Ni akal, IQ boleh menilai, boleh fikir, boleh menilai. Kalau macam budak yang belum tamyiz, belum mumayyiz, dia tak boleh nak nilai. Orang gila tak boleh nak nilai. Adapun kita ni boleh menilai. Ada akal, ada IQ. Kita menilai semuanya qada dan qadar. Bukan IQ tu yang bekah. Ada ni. Kita ada kehendak. Kita ada kemahuan. Tuhan letak sifat kehendak di kita. Kita pun memilih. Menghendaki satu-satu perkara. Itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Situ sahaja. Tapi kita cakap asbab. Apabila IQ kita. Ni kita boleh menilai. Menilailah molek. Hak baik. Hak buruk ni nilai molek. Jangan lagi buat benda hak. Hak memudaratkan diri. Tak boleh nak fikir. Kamu ada akal kan? Tuhan jadikan akal yang boleh menilai tu. Tu beza manusia dengan binatang. Kenapa kamu tidak menggunakan akal yang Tuhan jadikan? Nilailah mana hak baik, mana hak tak baik. Itu cerita asbab belaka. Saat menilai, semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Situ saja rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar Allah. Kita ahli sunnah berpegang. Hamba manusia ni ada pilihan.
Hamba manusia ni ada perbuatan, tapi diri pilihan, diri perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, Tuhan belaka, mu Tuhan tu jabariyah. Itu pun akidah yang fasik lagi mubtadi'. Akidah yang dah sebesar, akidah yang bida'ah. Cuma tidak ada ulama' yang menghukumkan kapi. Itu je beza. Adapun qadariyah ni, Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah tu berkah. Pasti mubtadi', ada ulama' kata kapi. Itu je beza. Jabariyah, tak ada ulama' kata kapi. Tapi pasti lagi mubtadi', akidah yang sesat. Kita akidah di sunnah jemaah, kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tetap qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliqu kulli syai, Allah yang menjadikan sekalian perkara. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa i'tiqad Allah jua yang berbekah, bukan manusia, tetapi pada akal belazir laziman antara sebab yang adi, bukan hari itu, sebab yang adi belaziman. Bila api kena kain, maka pasti hangus. Tak mungkin tak hangus, tapi Allah yang menghanguskan. Ha, macam mana pegangan seumpama tu, Allah yang menghanguskan. Tapi bila api bersentuh dengan kain, pasti hangus. Tak mungkin tak hangus. Padahal tak mungkin hangus, mesti hangus. Tapi siapa yang buat hangus? Allah. Ha, tapi bila api kena dengan kain, mesti hangus. Tak mungkin tak hangus. Tapi hangus Allah buat. Anda panggil apa ni? Orang yang tak reti hukum adah. Pegangan tak salah, tapi hukum adah dia tak reti. Sebab mungkin berlaku sebaliknya. Mana contohnya? Nabi Ibrahim AS tak ada hangus-hangus eh? Ha, mana apa? Mungkin menyalahi walaupun hak adah, hak biasanya api bertemu dengan kain, kain pula kering, maka kain tu akan hangus. Tapi segi adah boleh menyalahi walaupun tidak pernah kita tengok menyalahi sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzukna rukat talibin, Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.